السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أولين سنفر مائن وليك الأصليان. الحمد لله شكرا لتبدا الله سبحانه وتعالى. كم يمرون قرية تفسير من وصية يام تسرطوس لفر سرع التوبة إكلاف من الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirun dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah riba pada mereka dan mereka berriba pada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal dalamnya dan itulah kemenangan yang maha besar. Jadi Allah telah beritahu kita bahawa Allah meribai golongan yang mula-mula masuk Islam di kalangan muhajirin ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alam kata rakyatnya sedari mulai kalau sekian kata iman ini kasir dan tafsirnya. Golongan yang membenci mereka dan mencela mereka, membenci atau mencela sebahagian dari mereka, lebih-lebih lagi kepada para sahabat yang terkemuka yang agung kibar sahabat seperti Abu Bakar, Umar. Mereka ini merupakan golongan yang amat dibenci oleh Rafidah iaitu Syiah. Ini Syiah yang sesat ni amat memusuhi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Membenci malahan mencaci maki sahabat-sahabat Nabi yang besar ini. Semoga Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita daripada dipengaruhi oleh golongan Rafidah. Golongan Syiah yang seperti ini. Golongan Syiah ni sebenarnya sebagai murid Allah sekalian, akal mereka ni telah terbalik. Hati mereka ni telah pun apa yang kita gambarkan sebagai amat cela. Di mana mereka terhadap Quran, manalah nak letak kalau mereka memaki hamun golongan yang diribai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlus Sunnah ni, kita ni kalangan Ahlus Sunnah, kita amat sayang kepada golongan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencela golongan yang mencela Allah dan Rasul dan para sahabat. Golongan Ahlus Sunnah inilah yang iktibar. Iktibar ni maknanya mengikuti para sahabat salafus saleh. Manakala golongan Syiah ni merupakan mubtadi'un. Mubtadi'un ni golongan ahlu bid'ah yang suka membuat perkara-perkara baru yang fitnah terhadap Islam. Mereka cuba untuk menaburkan peniti-peniti jahat mereka di institusi yang tinggi kepada para ulama, kepada golongan yang mudah terpengaruh, dipengaruhi, yang tidak ada rusuh fil ilm, yang tak ada kekuatan di sudut Islam ni. Sebab pada bulan lalu kita telah lihat bagaimana golongan musyrikun awal yang ketika Nabi berdakwah kepada mereka, mereka telah berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, engkau ni syaitan ta'alihatana wa safahta ahlamana wa farakta jama'atana. Muhammad, engkau ni mencela tuan-tuan kami, memperbodohkan impian-impian kami, memecah belahkan kami. Orang buat Islam ni seringkali dianggap seperti ini. Padahal Islam ni adalah asas kepada kehidupan yang telah dimulai oleh Nabi Adam lagi. Yang memecah belahkan golongan manusia daripada Islam kepada Talut, inilah merupakan pemecah belahan. Bukannya Nabi yang memecah belahkan manusia, mereka yang memecah belahkan manusia. Kerana asal hidup ni kanan nasu ummatan wahidah, manusia ni umat yang satu di bawah pimpinan Nabi Ibrahim. Sebelum itu Nabi Adam lagi sedang bawa Islam. Jadi musyrikun ni telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, in kunta inama ji'ta li hadha al-hadith tatlubu imana jama'na laka min amwalina hatta takuna aktharana mala, wa in kunta inama tatlubu li sharaf fa nahnu nusawwiruka alayh."
وإن كنت تريد لي ملكا ملكناك عليه، وإن كنت وإن كان الذي يأتيك رؤيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب نبريئك منه أو نعذر فيك. Muhammad, kalau kau ni datang kena harta, kami kumpulkan harta untukmu supaya kau jadi orang paling kaya. Muhammad, kalau kau datang ni kerana kemuliaan, maka kami muliakan kau ke atas kami. Kalau kau datang ni kerana sibuk nak jadi raja, kami tak pernah ada raja, Muhammad, tapi kami akan jadi engkau raja. Kalau kau datang ni kau nak kerana perempuan yang paling cantik, kami kahwin dengan kau dengan perempuan yang cantik. Kalau engkau datang, yang berlaku pada kau ni merupakan satu mimpi, merupakan satu gangguan jin, yang maka kami akan datangkan doktor yang paling baik untuk membuat kau, ya Muhammad. Saya ingin berikan kesian. Nabi jawab apa saya? Jelas jawapan Nabi. Nabi matahulun. Majik tu majik tu kumbi. Atru wa mualakum wa la syaraf bikum. Wa la mulka alaikum. Walakin Allah ba'asani ilaikum rasul. Wa anzal alaiya kitabah wa amarni an akuna lakum basyira wa nadhira. Faballagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Faitakbalu minni majiktukum bih. فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر بأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينك. يا رب النبي فصيح ما أنا ينتوكو مدالا aku datang bukan nak minta harta kamu, bukan nak minta anak berbang kamu, bukan nak minta kemuliaan kamu, bukan nak minta kerajaan yang dikutu di dalam kamu. Kalau aku datang ni untuk menjalankan perintah Allah SWT kepada kamu. Aku memang atas ku kita menyuruh aku untuk mengajar kamu, mengetahui kamu berita baik dan berita buruk, berita gembira, berita menakutkan. Maka aku telah sampaikan kepada kamu tuntutan Tuhan dan aku telah beri nasihat kepada kamu. Kalau kamu terima, maka itulah bahagian kamu di dunia akhirat. Kalau kamu tolak, aku akan sabar sampai Allah SWT menetapkan untukku dan untuk kamu dalam ketetapan di sisi. Ya Allah, ini maknanya perjuangan Nabi SAW. Maka yang bersama dengan Nabi ini bukan calang-calang orang sekali. Mereka yang bersama dengan Nabi SAW ini merupakan golongan yang telah memperjuangkan Islam bersungguh-sungguh, tidak takut sedikit pun pada celaan mereka yang macam ini. Mereka ni nilai dia gambar yang tadi wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar min almuhajirin wal ansar walladheena tabi'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata para ulama, contohnya Ibn Athiyah al-Andalusi, Tujuh Qutbi, ketika Sayyidina Umar mengumpulkan Quran, maka para sahabat telah baca Al-Quran Karim di kalangan yang baca ayat ini dibantu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ini salah seorang sahabat baca begitu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, dia panggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, cuba kamu dengar ayat dibaca ini. Jawapan Ubay bin Ka'ab, sebenarnya ayat itu berbunyi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Sayyidina Ubay bin Ka'ab menambah tinggal sebenarnya kat sini di Ihsan. Jadi para pendengar yang mulia dalam masyarakat, ini adalah satu layan penobatan di sisi Allah SWT kedudukan para sahabat yang telah bersama dengan Nabi SAW di awal perjuangan. Mereka ni tidak teragak-agak untuk menyokong Nabi walaupun pada waktu fitnah sangat besar daripada Nabi SAW. Sebab kalau kita lihat kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, antara kelebihannya sendiri kali Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, tak kelebihannya umur mukminin yang pertama ini. Apa kata Nabi? Amanat bi idh kafara bi an-nas. Ia beriman terku ketika manusia semuanya kufur. Wasaddaqatni idh kadzabani an-nas. Ia membenarkan aku ketika semua orang menganggap aku pendusta. Wawasatni mariha idh haramani an-nas. Ia beri pada aku harta ketika orang lain melarang menerima memberi pada aku sedikit pun. ورزقني منها ورزقني الله منها أولادا دون غيرها من النساء. Allah memberikan kepada aku daripadanya anak-anak dan tidak pula daripada isteri-isteri yang lain. Saya ingin minta maksudnya, maka bagaimanapun kedudukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini memang tak dapat dilagui ketinggian ini. Tapi apakah orang yang datang kemudian ini takkan dapat mengamati kedudukan Nabi SAW, tak dapat mengamati kedudukan para sahabat? Bukan mengamati seperti kata banding beza iman, tidak, tapi peluang untuk dapat kedudukan ini di sisi Allah. Apakah masih terbuka atau telah terus tertutup? Ini kita berjawab pada firman Allah dalam surah Al-Waqiah. Allah jelaskan sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, bahawa ada yang datang lepas zaman Nabi, lepas zaman sahabat ini mampu lagi menduduki kedudukan iman yang tinggi. Kenapa?
kerana mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun selalu yang dalam hati Allah sekalian, ya khuati fil iman, selalu yang beriman yang sama dalam keimanan kepada Allah. Pernah satu masa dahulu Nabi SAW telah pun bersabda kepada para sahabat, walitu anni laqitu ikhwani. Faqala ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwani? Awalaysa nahnu ikhwana? Qala antu ashabi, walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Anas bin Malik, itu juga diriwayatkan oleh Haitsami dalam Majmu' Az-Zawaid, bahawa Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, aku bercita-cita nak menjumpai saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, kami inilah saudara-saudara Nabi. Kami menjawab, kamu adalah sahabat-sahabatku, tapi saudara-saudaraku yang aku maksudkan, mereka yang beriman kepadaku tapi tak pernah melihat aku. Inilah dia kedudukan yang datang kemudian, tetap tinggi di sisi Allah dan Rasulnya dalam mereka mempertahankan keimanan yang sebenarnya. Itu juga kalau kita lihat dalam satu hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh jamaah seperti Al-Bazzar, Al-Hakim, Al-Bayhaqi dalam Dalail Nubuwwah, dan dianggap hadis yang hasan oleh Ibn Hajar. Nabi pernah bersabda, Ayu mu'minina a'jabu ilaikum imana. Siapa dia di kalangan orang-orang beriman yang paling menakjubkan kepada kamu imannya? Para sahabat menjawab, kalul malaika. Para sahabat menjawab, malaika lah. Jawapan Nabi, kal wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbi. Bagaimana mereka itu tidak beriman walhal mereka duduk di sisi Tuhan mereka, mereka berada dekat dengan Allah SWT. Para sahabat jawab, kalu fal anbiya. Kalau begitu wahai Nabi, yang paling hebat imannya adalah para Nabi. Jawapan Nabi lagi, kal wa ma lahum la yu'minun wahyu yanzilu alaihi. Bagaimana mereka ini tidak beriman walhal wahyu sentiasa turun ke atas mereka. Kalau para sahabat jawab, kalu fanahnu. Kalau begitu kami lah wahai Nabi. Jawapan para sahabat. Nabi menjawab lagi, qal fama lakum la tu'minun wa ana baina adhhurikum. Bagaimana kamu tidak beriman? Aku berada di sisi kamu, aku menunjukkan kepada kamu. Kamu melihat kelakuanku, kamu beriman padaku, kamu senang mengahami Al-Quran Karim dengan adanya di sisi kamu. Bagaimana kamu tak beriman? Tak masuk akal lah kalau iman kamu rendah. Jawapan Nabi SAW, walakin a'jabul mu'minina imana. Qaumu yajiluna ba'dakum yajiluna suhufan yu'minuna bima fiha. Sedari ini perasaan jawapan Nabi ini konkret. Tapi yang paling hebat imannya, yang dikagumi imannya olehku, golongan yang datang selepas kita semua ini, mereka hanya membaca Al-Quran Karim bertulis, tapi mereka tak pernah jumpa yang diturunkan kepadanya Al-Quran, iaitu aku. Mereka beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, lama-lama tak pernah jumpa dengan aku. Jadi selain yang diberi perasaan, di sini Nabi SAW meletakkan kedudukan orang yang beriman tinggi. Walaupun tak menyamai sahabat, tapi tinggi Nabi kagum dengan orang begitu. Mula kita daripada kalangan mereka rasa. Selain yang diberi perasaan, rupanya orang yang kemudian ni sama Nabi puji, tak pernah jumpa Nabi tapi imannya Masya Allah. Puasanya baca tentang Nabi, diikut Nabi SAW. Dengar Nabi bangun tiang lagi sama bengkak-bengkak, tapi Nabi dia tak mampu buat begitu. Dua rakaan, empat rakaan pun jadilah. Datang bulan Ramadan, berpesta ni orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita dah mendekati bulan, bulan pilihan. Ambilah peluang untuk memahami puasa sebagai contohnya. Antara buku puasa yang baik untuk kita fahami iaitu puasa dan i'tikaf. Buku puasa dan i'tikaf ni karangan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari ni seorang ulama Kalimantan yang hebat, dan telah pun ditahkikkan buku ni oleh Ustaz Muhammad Khidir Hussein Hafizahullah, dan telah pun dipermudahkan maksudnya oleh Ustaz Fuad Ismail Hafizahumallah. Ambilah peluang untuk memahami ibadah ini dalam konteks yang dilakukan oleh Nabi SAW, puasa dan i'tikaf. Satu buku bertajuk puasa dan i'tikaf untuk kita menelusuri ibadah yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Buku ini buku kitab lama tapi telah pun dipermudahkan dalam bahasa moden. Kitab puasa dan i'tikaf karangan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari ini asal usulnya bahasa Jawi lama, susah dipahami. Alhamdulillah telah pun dipermudahkan oleh Ustaz Muhammad Khidir Hussein dan Ustaz Fuad Ismail Hafizahumallah.
ada peluang kita baca lah kitab ini lewat siksa besar-besar sampai dia kepada wak Islam ikut perspektif mazhab yang sah yang ada di dari kepada Syafi'i. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi maksud asal yukul al-awal ini dalam kuliah akan datang. Allahu'alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu bikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.